Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Kepala Sekolah SD Islam Alidaya. Ya, minta tolong kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Menteri Pendidikan. Ini anak-anak murid saya semua, Pak. Tadi pagi datang ke sekolah, pintu kami, Pak, segel, Pak. Anak-anak tidak bisa belajar. Terpaksa mereka belajar di emperan sekolah, Pak. Pintu sekolah kelas kami disegel sama orang oknum, ya, dengan alasan yang saya tidak tahu, Pak. Ya, mudah-mudahan ada tindak lanjut, Pak. Ini anak bangsa, Pak. Ya, tolong, Pak, mau belajar di mana, Pak? Ini mereka anak-anak bangsa, ya, Pak. Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Menteri, saya minta tolong, Pak. Saya mewakili anak-anak sini, Pak. Ini adalah sekolah anak-anak kurang mampu semua, Pak. Ya, ini anak-anak, ada anak yatim di sini, ya, miskin. Sekolah gratis, Pak. Enggak bayar, Pak. Enggak tolong, Pak. Ini sekolah kami. Kami mau belajar di mana, Pak? Kami enggak bisa masuk, Pak. Sekolah kami di Palang, Pak. Kalau kami buka mungkin nanti akan ada orang yang mendatangin kami, mungkin ribut, Pak. Kami takut ini, Pak. Anak-anak takut, guru-guru takut. Minta tolong kepada Bapak Presiden, Pak Kapolri, Pak Mendikbud, semoga kami harap video ini ditindaklanjutin, Pak. Semoga bisa diviralkan, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 itu ya, 11 anak-anak masih belajar, datang 3 orang masuk ruangan saya, bilang, Pak, saya mau segel ini ruangan kelas yang di itu katanya, yang di dekat masjid. Bapak saksikan ya, kami minta Bapak saksikan sama guru-guru. Saya terus menolak dengan pendidikan minta si program tapi gak jadi Bapak. Mereka keluar, mereka tunggu murid keluar dan mereka langsung pasang itulah kayu yang depan pintu itu, mereka buat gembok, mereka kunci, mereka itu kejadian. Sampai hari ini ya, itu masih belum dibuka. Jadi sementara anak-anak ya, kita apa adanya, yang penting anak-anak tetap belajar walaupun belajar di emperan kelas. Kalau yang nyegel sendiri siapa itu, Pak, kira-kira? Ya, yang menyegel sendiri yang 3 orang itu yang datang, namanya Irwansyah, Supayetno, dan Sumarno. Warga sini juga, Pak? Warga sini. Ya, dan sudah saya laporkan ke Polrestabes Medan. Jadi itu sengaja, memang sudah ada gejolak masyarakat, orang tua siswa sudah geram, itu mau buka itu, cuman saya hadang karena saya biarkan supaya proses hukum tetap berlanjut. Yang melakukan tindakan itu dapat diproses secara hukum, karena itu kan pekerjaan yang sudah melanggar hukum dan bukan wewenang dia. Pak, kira-kira apa, Pak, motif ini penyegelan sendiri? Motifnya pertama ya, tidak senang atas keberadaan sekolah di sini, dan tidak semua warga. Kita juga banyak warga yang sekolah di sini 240 orang itu warga, dan sudah menamatkan ratusan, bahkan sampai 1000 lebih warga setempat sini juga. Jadi mana yang dibilang warga? Apakah anak-anak itu nggak warga? Yayasan juga warga, semua warga. Tapi kenapa ada orang datang atas nama warga ingin menutup sekolah, mengatakan ini tanah warga? Ya, itu semua omongan-omongan tanpa bukti, ya nggak bisa ditunjukkan buktinya semua. Jadi pada saat mereka melakukan penyegelan, mereka tidak menunjukkan surat sama? Sama sekali tidak menunjukkan surat. Saya datang, ya, jadi datang ke sekolah, ya, langsung melakukan hal itu. Ke depan, ya, terus belajar mengajar. Ya, kita tunggu polisi. Saya berharap pihak kepolisian cepat bertindak. Ya, kalau bisa, pihak kepolisian cepat datang dan menyelidikin, ya, melihat barang bukti kejadian di lapangan. Terus palang atau kunci segera dibuka agar anak-anak tetap bisa belajar dengan nyaman seperti biasa. Itu ada CCTV, berarti selama penyegelan ada terekam? Ada terekam CCTV. Ada. Bang, harapannya apalah, Bang, terkait penyegelan ini? Ya, harapannya saya
saya sebagai guru, sebagai kepala sekolah ya berharap, karena ini bukan perkara yang sepele, ini menyangkut pendidikan, menyangkut anak bangsa ya, yang sekolah di situ juga anak-anak kita semua yang kelak nanti akan memimpin bangsa jadi penerus. Kita tidak tahu di antara mereka nanti ada yang jadi presiden, ada jadi pengusaha, menteri, jenderal, polisi, bahkan nanti jadi apa yang mereka inginkan. Ya, mereka jelas adalah penerus bangsa dan mereka adalah tanggung jawab kita semua yang hari ini mereka sudah dirampas haknya untuk belajar tempatnya, sudah dirampas haknya untuk tenang dalam belajar. Mereka niatnya kemari cuman pengen belajar tenang, bagus, tetapi itu diusik oleh orang-orang yang tidak punya hati nurani. Tidak punya hati nurani, tidak perasaan, mengusir mereka dari ruangan belajar mereka. Kira-kira ada dugaan lain nggak Bang, entah karena ada sekolah lain di sini? Ya kalau itu saya tidak bisa berkomentar terkait itu. Yang jelas saya selaku kepala sekolah ini tidak setuju, tidak sepakat atas kejadian ini. Pak, ada berapa murid Pak di sini? Di sini ada 240 murid. Sekolah di sini gratis Pak Indro? Iya, SPP-nya gratis, bahkan seragam olahraganya gratis. Ya, kalaupun ada anak kurang mampu, seragam, sepatu, dan tasnya pun kita belikan. Ada di support dari pemerintah juga Pak dan sih? Iya, kita cari-cari donatur. Kalau gaji guru ya dari pemerintah, dari bantuan dana bos. Guru-guru di sini juga gajiannya 4 bulan sekali Bang. Tunggu cair dana bos, dirapel baru gajian gitu. Ya semuanya sini niat ikhlas, niat tulus. Memang saya sebagai pendidik, guru-guru dan yayasan memang niat ikhlas, pengen beramal soleh ya untuk memajukan kehidupan bangsa. Oke. Thank you.